Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak murid semua? InsyaAllah hari ini kita akan teruskan latihan dalam buku aktiviti jilid 1 bermula dari muka surat 49 sehingga muka surat 53. Sebelum kita mula, kita baca dulu doa belajar. Baik, pada muka surat 49, unit 8, menu sihat, aktiviti 1. Arahannya adalah lengkapkan dialog, kemudian simulasikan situasi di bawah. Di bawah terdapat sebuah gambar raja yang merupakan poster. Poster ini mengandungi menu-menu makanan di restoran ceria. Mari kita baca bersama-sama. Selamat datang ke restoran ceria. Menyajikan nasi ayam yang lazat dan berkhasiat. Menu ayam mengandungi ayam kukus dan ayam panggang. Manakala menu sayur, ada sayur timun dan tauge celur. Menu sup pula, ada sup ayam dan sup sayur. Di bawahnya ada menyatakan harga berpatutan. Sekarang mari kita selesaikan dialog di bawah. Kita mulakan dengan dialog ayah. Hari ini, kita makan di restoran ceria. Ayah suka makan di sini kerana nasi ayamnya lazat dan berkhasiat. Seterusnya dialog ibu. Kita boleh memilih ayam kukus atau ayam panggang. Dialog kakak pula. Saya suka makan nasi ayam dengan sup ayam. Seterusnya dialog adik. Di sini ada sayur, timun dan tauge celur. Dan yang terakhir dialog ayah. Harga nasi ayam sangat berpatutan. Seterusnya muka surat 50. Aktiviti 2. Arahannya adalah tulis idea tersurat berdasarkan bahan. Maksudnya, kamu perlu keluarkan idea atau langkah bagi cara-cara memastikan kebersihan makanan. Untuk pengetahuan kamu, idea tersurat ini merupakan idea utama dan juga ideanya sudah ada ataupun sudah dinyatakan di dalam bahan yang akan kita bacakan nanti. Sekarang, mari kita baca bersama-sama. Lihat atas sekali. Keluarga Alia mementingkan kebersihan makanan. Gambar pertama, emak menutup makanan dengan tudung saji. Gambar kedua, ayah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Gambar ketiga, Alia membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Gambar yang keempat, kakak memastikan tin makanan tidak kemek. Okey, sudahkah kamu mengenal pasti di manakah terletaknya idea tersurat? Ha, untuk gambar pertama, idea tersuratnya ialah menutup makanan dengan tudung saji. Untuk gambar kedua, idea tersurat bagi memastikan kebersihan makanan adalah menyimpan makanan di dalam peti sejuk. Gambar ketiga, idea tersurat bagi cara-cara memastikan kebersihan makanan adalah membasuh buah-buahan sebelum dimakan. Dan gambar yang terakhir, idea tersuratnya ialah memastikan tin makanan tidak kemek. Seterusnya, muka surat 51, aktiviti 3. Arahannya adalah bina dan tulis ayat. Mudah sahaja, tugas kamu hanya perlu bina ayat
berdasarkan perkataan-perkataan yang telah diberikan. Mari kita lihat contoh gambar yang pertama. Gambar ini, perkataan yang telah diberi adalah menyediakan sarapan. Contoh ayatnya, Ibu Rizal menyediakan sarapan. Seterusnya gambar kedua. Perkataan yang diberi adalah bersarapan. Contoh ayat yang kamu boleh bina adalah Rizal bersarapan sebelum ke sekolah. Seterusnya gambar ketiga. Perkataan yang diberi adalah roti bakar. Contoh ayat yang kamu boleh bina, Rizal makan 2 keping roti bakar. Seterusnya gambar keempat. Perkataan yang diberi adalah susu segar. Contoh ayat yang kamu boleh bina, Rizal minum 1 gelas susu segar. Dan gambar yang terakhir, perkataan yang diberi adalah sentiasa cergas. Dari perkataan itu, kamu boleh bina ayat, Rizal sentiasa cergas kerana bersarapan. Muka surat 52, aktiviti 4A. Arahannya, teliti gambar dan catat maklumat. Tajuk di bawah, menu berkhasiat. Terdapat 2 gambar. Gambar di sebelah kiri menunjukkan masa 6.45 pagi. Makanan yang dihidangkan adalah bijirin, tembikai, roti bakar, telur dan susu. Manakala gambar di sebelah kanan menunjukkan masa 1:30 hari. Makanan yang dihidangkan pula adalah agar-agar, sup sayur, nasi kukus, ikan bakar dan jus buah. Kemudian di bawahnya terdapat 3 bahagian jawapan yang perlu kamu isi. Bahagian pertama, sarapan. Bahagian kedua, pencuci mulut. Bahagian ketiga, makan tengah hari. Untuk menjawab bahagian pertama iaitu sarapan, murid-murid perlu lihat gambar di sebelah kiri. Jadi, makanan jenis apakah yang sering dihidangkan ketika makan pagi? Jawapannya adalah bijirin, roti bakar, telur dan susu. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu bahagian makan tengah hari. Jenis makanan apakah yang sering dihidangkan ketika makan tengah hari? Untuk menjawab bahagian ini, perlu lihat gambar makanan. Jawapannya adalah sup sayur, nasi kukus, ikan bakar dan jus buah. Dan sekarang mari kita lihat bahagian kedua iaitu pencuci mulut. Pencuci mulut adalah manisan yang sering dihidangkan selepas makan. Jadi jawapannya adalah tembikai dan agar-agar. Seterusnya muka surat 53, aktiviti 4B. Arahannya, baca teks dan tulis maklumat. Pada bahagian bawah terdapat sebuah gambar rajah di mana kamu perlu mengisi tentang kelebihan tahu bakar. Untuk mengetahuinya, kita perlu baca terlebih dahulu teks di atas. Mari kita baca bersama-sama. Tajuknya, Tahu Bakar Warung Pak Busu. Pak Busu menjual tahu bakar. Rasa tahu bakar Pak Busu enak. Tahu bakar Pak Busu juga tidak berminyak. Dalam tahu bakar ada timun, tauge dan sengkuang. Sayur-sayuran ini mengandungi vitamin. Tahu bakar ini dimakan dengan kuah kacang. Kacang mengandungi protein yang berguna untuk membina tubuh. Sekarang, kita perlu
keluarkan kelebihan mengenai tahu bakar. Kelebihan yang pertama adalah enak. Kelebihan yang kedua adalah tidak berminyak. Kelebihan ketiga, mengandungi vitamin. Dan kelebihan yang keempat, mengandungi protein.